feel nauseous, believe me. I feel nauseous, believe me. Assalamualaikum football lovers. Berjumpa kembali bersama kami. Seperti biasanya kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola yang terspesial untuk Anda. Perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2022 mempertemukan Kroasia vs Maroko. Laga ini bukan sekadar pertandingan hiburan semata. Akan tetapi kedua tim masih punya misi. Kroasia versus Maroko akan bertanding di Khalifa Stadium, Doha pada Sabtu tanggal 17 Desember tahun 2022 pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini akan memperebutkan medali perunggu sebagai tim terbaik yang finish di tempat ketiga Piala Dunia 2022. Kedua tim sebelumnya pernah bertemu di fase grup F dengan hasil akhir 0-0. Namun kali ini, Kroasia kontra Maroko sangatlah berbeda. Diyakini akan lebih seru karena kedua tim sama-sama punya misi, yaitu memenangkan laga demi menjaga asa. Pelatih Maroko menegaskan, "Kami akan menampilkan permainan terbaik untuk membawa sepak bola Maroko tak jauh dari level teratas dunia. Kami ingin finish di tempat ketiga," pungkasnya. Di lain sisi, pelatih Kroasia, Zlatko Dalic, menyebut kalau timnya akan berjuang habis-habisan dengan finish di tempat terbaik di Piala Dunia 2022 kali ini. Kroasia vs Maroko, walaupun merebut posisi ketiga, tapi antusiasnya bak grand final. Bagaimana tidak? Jika Maroko berhasil keluar sebagai posisi tiga adalah sebuah prestasi yang spektakuler dan tercipta sejarah baru bagi wakil Afrika di Piala Dunia 2022. Dikarenakan dalam sejarah sepak bola Afrika baru kali ini wakil mereka masuk empat besar.